lagi satu informer, memang rapat dengan Jebat, memang satu bingkan makan nasi dengan Jebat, tapi Jebat telah buat sama dia game. So informer itu dah jumpa sama kita orang dan dia telah bongkarkan rahsia-rahsia si Jebat derhaka. Anti pun anti pun cuma mengandung. Tahulah. Itu Tuhan juga yang tahu. Kita tak mau tuduh orang tanpa bukti. Kita ada bukti, kita tuduh. So kita punya bukti, informer dah cakap. So lepas ni saya nak panggil tu saksi, tunggu dulu, tunggu sampai saya sampai, baru kita buat report untuk abang derhaka ni. Tak guna pakai Jebat lah. Jebat saya pakai pahlawan nama, merosakkan nama pahlawan. So appendi. Justin, wait, Justin, I receive a call that. For a while, a call coming. Just for a while. Okay. Use the tab again, put charger. Apa cik? No, just put charger. Okay. So macam ni lah episode dia. So bila informer dah, sekarang kita dah telah kumpul, kita akan buatkan live episode daripada balai, mengatakan. Nanti dia akan cakap edit mah pula kan. Nanti saya cakap saya edit. Cepat, takkan edit lah. Yang kita bongkarkan semua rahsia yang UK Serogol ni semua, tak ada edit-edit lah. Kita main direct saja. So daripada balai kita akan buat shoot live telecast untuk Jebat Terhaka, untuk anda tontoni. So hanya masa cepat atau lambat. Okay, so saya berharap, biar saya adik bercakap lah, lagi senang. So adik, you tunggu sama adik call saya sekejap lagi. Bila dia call, baru kita jawab dia main call. And then kita tunggu saja apa yang akan bercakap informer itu. Thank you informer. Oh, itulah cakap, bangkit, semua bangkit keluar. Siapa-siapa yang kena tipu dengan Jebat Derhaka, sila keluar. Jangan takut dengan dia, jangan takut dengan urutan dia, jangan takut dengan dia. Kosong, dia tak boleh buat satu pun apa pun. Jebat Derhaka ni tak boleh buat apa-apa. So anda jangan risau. Ini anti-anti sempat dia ada rogol. So tiada maaf bagimu lah. Cepat, tiada maaf bagimu. So kamu tunggu saja. Kami you want to see? Kami yang see kamu. Sama anak nak tengok. Tengok, see. Okay? See. Tapi, so, cepat ni kau tunggu lah. Kalau kes rogol, kau masuk lokap, penjara, kau tahulah, tidur kau dekat mana. Sebelah mana? Sebelah jamban. Itu asal aku panggil kau jamban. Faham tak? Kau akan tidur sebelah jamban. Dekat lokap, dekat penjara, kau kes rogol, kau tidur sebelah jamban. Jamban kau bau, kau tidurlah sana. Itulah akan jadi untuk kau selama rumah kau kekal. Tunggu saja. So, brother, my brother akan call saya. So, biar dia explain sikit. Senang sikit kan kita nak tengok live kan. Kesian dia, koyak lah. Memang, kesian. Kesian, dia bukan satu orang, dua orang. Lagi, dia pergi... rakyat Indonesia dia mengugut bahawa dia adalah seorang pegawai polis, higher officer dekat Pergi Aman, si mangkuk Jebat Derhaka ni. So anda sendirilah rasakan macam mana bila orang kena tipu dengan dia, ambil duit dia, rampas duit dia, semua. Adakah ini seorang rakyat yang kita boleh terima? Jebat Derhaka, kita boleh terima tak dia? Dekat Putrajaya dia ada Aunty Rose. Siapa itu Aunty Rose? Putrajaya, Jebat, kau cakap lah sekarang. Kau cakap itu pun kita edit. Aunty pun kita edit. Come on lah, baby. Ayuh, sama tap, sama tak. Aunty Rose. Siapa itu Aunty Rose? So, kau tunggu saja hanya cepat atau lambat, Jebat. Saksi dah banyak dah. Saksi memang dah banyak kita. Sekarang kita masa tak cukup saja nak handle saksi. So, jangan risau. Siapa-siapa yang kena tipu dia, termasuk warga Indonesia, kaum wanita yang dia kena tipu, yang dia dah usia anda, dia ada panggil anda, ada bukti ke, bukti apa-apa bukti, sila jumpa dengan kami. Kami tak ada masalah untuk herat ini bangkai ke muka pengadil, ke mahkamah, untuk dia dapatkan hukuman. Hello. Ya, bro. Yep. Okay, boleh cakap. Saya on live sekarang, boleh cakap dah. Cakap. Okay. Low speaker. Dah. Okay.
Dengar. Jawab. Ha. Saya buka saya punya ni. Semua orang dengar tak? Okey. Apa dia? Ah, dengar lagi cakap, cakap, cakap. Clear eh? Okay. Ha, clear, clear. First, apa ni maklumat yang kita dapat pasal Jebat ni eh? Pasal Jebat ni, apa ni, jelah kita pun bukan nak cerita pasal apa keburukan orang. Tapi dia ni dah melampau. Bila dia suka edit, 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 edit. Kita pun bagi dia satu cara yang edit yang dia buat, kita bagi benda yang original. Tak ada edit-edit. Okay? Okay, so, dengar eh? Dengar, dengar, dengar. Okay, so pertama eh, pertama di Putrajaya. Putrajaya, Jebat Dahaga ni ataupun FAD. FAD Zainal Karab. Dia ada simpan perempuan bernama Rose. Okay, perempuan simpan Nadi di Putrajaya. Dulu dia suka kencing orang mengatakan perempuan simpanan dia ni apa, konon apa, hakim lah. Ada dengan setengah orang dia kata apa, perempuan simpanan dia ni yang si nama Rose ni. Apa, pegawai kanan apa, hakim lah macam-macam lah. Dia tipu orang. Dia tipu disebabkan nak duit. So Rose, Rose dengan dia ni sama-sama bersubahat lah dalam, dalam perkara begini ya. Untuk tipu orang, untuk game orang. So bangla-bangla yang mana bodoh kena, kena game lah. Dia akan gunakan Rose ni, mengatakan Rose ni immigration, mengatakan Rose ni apa pegawai tertinggi, boleh cop pasport lah, boleh renew pasport, macam-macam dia akan cerita. Okay, kalau kata saya tipu, kat sini saya akan buka, tak apa, nombor telefon Rose, dua angka je saya akan simpan. Okay, 016-96, okay, dua angka saya simpan eh. 854, dua angka tengah saya simpan. Okay, ini Rose. Rose ni perempuan simpanan pada Jebat Dahaga di Putrajaya lah. Okey. So, nombor dua. Nombor dua, perempuan simpanan Jebat Dahaga. Okey. Dia bekerja di kompleks. Kompleks apa, Cyber Faizah. Okey. Okey. Dia sama apa, Cyber Faizah ni. Nama dia Farah. Okey. Farah ni pun perempuan simpanan apa, Jebat Dahaga. Apa ni, dia pun selalu bagi bagi kerjasama dengan Jebat Dahaga untuk game-game, untuk 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 apa, untuk buat kerja bukan-bukan apa semua ni. So Farah ni hanya pakai kereta Mywi je. Untuk maklumat, Farah ni hanya pakai kereta Mywi bodoh je. Dan juga siapa, Rose. Rose ni pun perempuan simpanan dia hanya duduk apartment biasa je pun. Di Putrajaya, bukannya duduk apartment mahal 3-4 juta ke apa. Tak. So Rose ni pun dah tak ada apa, orang cakap dah bersara dah. So apa ni, pasal Farah eh, kita cerita pasal Farah. Kalau orang kata saya bohong, saya buka juga nombor telefon dia. 012-34, dua angka saya simpan, 748, ni Farah. So dua-dua ni adalah perempuan simpanan di Jebat Dahaga eh, untuk maklumat. Okey. Untuk maklumat, semalam ada satu individu yang mengatakan pada kita Jebat Dahaga telah cakap kereta dengan apa RM 6,000 setengah. Okey? Dan juga video yang apa bro dapat semalam. Dan juga gambar-gambar geran, gambar apa ni, gambar perjanjian apa semua tu yang saya hantar kat bro tu. Okey, untuk maklumat yang saya dapat, yang ni pula, ada seorang bekas, bekas kan, bekas anggota. Bekas anggota ni nama dia Muhammad Azri Abu Bakar. Okey, Abu Bakar ni orang Ipoh. Jadi saya nak cakap banyak-banyak pun tak guna, sebab apa, Abu Bakar ni pun banyak yang apa salurkan maklumat pada di Jebat Dahaga. So untuk maklumat, kita diam selama ni bukan kita takut dengan Jebat Dahaga, tapi kita malas nak layan si apa orang cakap, si orang tak berguna ni, yang kaki edit, kaki apa, kaki temberang, kaki cautut, kaki isap ais. Okey, kalau dia perfect, dia 100% dia seorang yang mulia. Okay, contohlah eh, dia tak ada buat kes-kes apa seperti kes kitab dadah, kes kena tangkap haluan. Dia kena tangkap haluan. Cerita ni semua orang tahu. ACP, bekas ACP Ali Bashar pun tahu cerita ni. Apa, dan juga Syafiq pun tahu cerita ni. Dan juga beberapa orang lagi yang dia game, dia tipu eh. Semua tahu cerita pasal pasal si Jebat ni. Kalau kata si Jebat ni clear, okay, tak ada rekod. Dia cakap you, dia cakap you dan juga I dengan orang lain, dia kata apa penjenayah. Kita memang declare, kita mengaku kita bukan orang baik, tetapi kita cuba jadi baik. Macam si Jebat celaka ni, okay? Dia rekod tak baik, tapi dia kononnya rekod dia good. Okay? Faham tak? Tak ada siapa marah pun. Kisah silam ni kita jangan nak ukit lah. Sebab apa, kita fikir kisah silam ni biasalah bro. Betul tak?
Bila kita nak cakap kita ni perfect, tipu. Setiap manusia daripada jahat lah jadi baik. Kalau daripada baik jadi jahat, celaka namanya. Macam jebat derhaka ni lah. Dah tua tak sedar diri. Mata elemen lari. Lepas tu, apa? Intelligent officer. Intelligent. Saya tak boleh sebut lah, bro. Saya buka kaki buta belik macam dia tau, bro. Okay? Intelligent. Bro, mana ada intelligent? Saya ni bodoh. Okay, dia kata kita penjenayah apa semua. Kita bodoh. Tetapi dia fikir kita tak baca Talmud. Macam kita ni tak tahu baca law. Faham tak? Macam kita ni bodoh dalam law. So, you fikir. Intelligent. Bro, mana ada intelligent yang pergi kursus selama 7 tahun? Edit gambar pun tak betul. Dalam dunia dia seorang jugalah 7 tahun dia ambil kursus. Bro, you cuba tengok betul-betul lah. Edit. Dari segi dia edit. Edit gambar. Masukkan gambar dia, muka tu kan. Lepas tu tangan. Tangan nampak tangan Mak Saleh, tangan orang putih. Masa kita ingat anak saya umur 3 bulan dia pandai edit kalau macam tu. Yalah. Sebab apa kita bukan nak cakap apa. Kita nak cakap, kita pun tak nak malukan dia apa semua. Saya dah pernah cakap dengan you. Saya ni jenis tak suka jatuhkan maruah orang ataupun malukan orang. Tapi bila dia kata dia ada apa? Informer daripada sini, informer daripada muar, informer. Yalah, satu Malaysia lah informer dia. Bro, mana ada orang ada informer ni? Orang ada backup besar ni nak lari-lari pun. Duduk dalam rumah sumpah pun. Sajak yang kena kejam hari-hari pun, sajak keluar pergi shopping lah. Yalah. Faham tak? Walaupun pepek dia pepek palsu. Bukan. Sorry lah. Bukan bro. Bro, dekat sini. Semua you tengok live dia tak? Dia buat satu budget live bodoh be live. Dia bawa kereta, lepas tu dia keluar pada apartment. Ini bongkar lah rahsia rumah saya ke mana. Bodoh betul lah dia. Dia ingat apa, kita kartun ke? Itu dekat. Dia ingat kita kartun, kita bodoh. Dia gini. Kita simple. Jebat, deraka, tak ada apa-apa income tau. Untuk dia tak kerja. Bila tak kerja, kita cuba rakyat Malaysia. Saya selalu cakap dengan rakyat Malaysia apa? Okey, jangan saya cakap kita, tapi tolong buka minda anda, tolong buka mata anda untuk fikir siapa jebat derhaka ni. Kalau kereta dia sendiri boleh pergi jaga dengan orang lain, dengan Rotex tak ada apa tak ada. Rotex mentek pati. Come on lah kan. Bangla yang datang dari Bangladesh pun, pakai pasport, tak ada pasport, pakai kereta, pakai first party lah. Ayolah. Rotex first party, you know. Ya, villa aku pun first party juga, villa bodoh aku. Kita boleh fikir, dia ni betul-betul robotize orang. Tak ada maruah diri, tak ada harga diri. Faham tak? Dia ni, bangkai ni kalau kita cakap rakyat Malaysia, kita malulah. Faham tak? Kalau setakat pegang IC biru tu, faham tak? Lepas tu, aku anak Malaysia. Pergilah, boleh jalanlah. Faham tak? Daripada kau kencing orang, daripada kau tipu orang kan. Daripada kau kata kau perang dengan Allah, aku tak pernah tengok pun satu apa dia punya live ke, dia punya video ke yang dia pergi perang. Bro, dia bukan perang dengan Along. Dia isap telur Along ada Allah pergi sana. So kalau kata dia gentleman lah, okay. Kalau dia kata gentleman, tak apa. Kita buat agreement, tak ada masalah. Saya cabar dia, Kota Raya, kita ambil Kota Raya je lah, tak payah banyak. Pudu-pudu pun tak payah. Kota Raya, okay, tempat pasar Bangla. Suruh dia bersihkan lu. Kita sign agreement. Kalau kata, okey, dia kata dia nak bet dengan saya, saya bagi saya masa 3 bulan. Contoh kalau kata dia kata apa? Okey, bagi saya masa 3 bulan. Saya akan clearkan apa Kota Raya ni, dia kata. Okey, saya tahu cabaran, kita buat surai hitam putih. Kalau dia boleh buat itu benda, saya padam Facebook, saya padam, saya punya nama apa pun saya padam, saya duduk kedai diam-diam, saya jadi apa orang cakap apa? Apa dalam bahasa dia apa? Urgaran. Faham tak? Saya dulu diam-diam, saya tak nak buat live, tak nak kacau Along lagi, tak nak apa, tak nak pergi kita buat Along lagi. Bro, kita main brotherhood main team, kita cabar dengan jebat. Kalau kita boleh bersih, kalau dia boleh bersih, tengok siapa boleh bersihkan semua. Tak payahlah bro, saya tak payah cakap brotherhood main team. Saya dengan dia pun cukup. Saya cabar dia, saya dengan dia, tak payah banyak. Faham tak? Saya memang bukan, kita bukan orang kaya macam dia kan. Macam dia ada Google apa, Google 400K. Itu pun ambil daripada Google. Faham tak? Sebab apa? Minta maaf cakap lah. Budak-budak saya minta maaf. Memanglah orang nampak mungkin kita buat kerja tak buat kerja. Tapi budak-budak yang mana, budak-budak bodoh pun boleh pergi apa orang cakap, pelongkar balik lah. Pelongkar dia ambil apa gambar daripada Google mana-mana semua. Saya say hi Justin. So kita fikir balik. Kita punya nasihat pada semua orang ni, kita bukan nak tunjuk hero, bukan nak bergaduh. Tak ada siapa nak bergaduh. Kita punya nasihat, tolong jangan kena tipu dengan musibat ni lagi. Yelah. Tolong jangan kena tipu.
Kita tak rugi apa pun. Yang kena tipu awak semua. Kita orang tak ada apa. Tapi yalah, lepas kena tipu datang jumpa kita juga. Yalah. Fikir-fikirlah. Biar kita berkawan dengan kampung orang cakap perogol. Jangan kawan yang berkawan dengan kaki hisap ais. Orang hisap ni, minta maaf cakap lah. Majian tetap majian juga. Macam mana pun majian. Sina. Dia tak boleh berubah. Minta maaf lah cara cakap ni bukan ada kasar sikit. Berapa dia kata tu? Macam mana pun dia ni, kaki hisap ni, dia akan tipu orang untuk hisap. Dia akan tipu orang untuk hidup dia. Dia kaki judi, kaki perempuan. Faham tak? Lelaki bila ada tiga perkara ni, okey, judi, perempuan, hisap, cukup lah. Dia semua ada, dia semua ada bro. Dia semua ada. Semua cukup, semua cukup. Kalau kata tak ada bukti, jangan kata tak ada bukti. Dia jeban ni dia, bro, bro. Dia jeban ni full package. Full package. Ya. Tiga serangkai. Kalau orang Melayu kata apa, sakit jantung, darah tinggi kan, kencing manis, dia tiga serangkai ada tu. Ya, ya. Cuma Allah Ta'ala sayang dia tak mampus lagi, itu je. Tak lama lagi mampus lah tu. Lama-lama, tak sampai. Ini 2020 dah habis dah. Nah, chapter over tu dia. Saya tadi, bila you cakap apa, anti Zack bukan. Nama dia Zakaria. Okey, nama dia Zakaria. Dia pun dulu, dia kata pernah ikut dengan Jebat Raka, join dengan Jebat Raka. Saya tak tahulah, betul tak betul. Apa yang maklumat orang bagi, kita tak ada fact-fact, kita tak pandai edit. Macam Jebat, dia WhatsApp daripada handphone kiri sampai ke handphone kanan, dia sendiri WhatsApp, sendiri buat. Jadi kita tahu, tulisan dia, dua-dua telefon kita tengok, dah tahu dah. Itu adalah tulisan dia, bukan orang lain. Faham tak? So kita fikir satu perkara yang simple. Jangan jadi bodoh, jangan jadi bangkai macam Jebat. Kita support Jebat, tak dapat apa pun. Daripada korang percayakan Jebat, daripada korang pergi apa minta tolong dengan Jebat, apa kata korang pergi minta tolong dengan PPIM? PPIM ada, okay, Brotherhood One Malaysia kita ada. Okay, kalau kata tak nak jumpa Brotherhood, tak apa, jumpa saya pun boleh. Tak ada masalah. Okay? So, tak payah buang masa dengan si Jebat dan Haka ni. Mana tu Along, dia pernah perang pun tak tahu lah. Saya tak nampak lagi dia perang Along. Saya tak pernah tengok lagi. Dia mana perang Along, dia isap telur Along adalah. Minta duit untuk minta duit. Pertubuhan. Dia cakap dari pertubuhan lah, ada persatuan lah pun tak ada. Okay, macam kita, okay, macam bila kata you, you pun tahu. Kita cerita simple lah, kalau cakap persatuan. Persatuan tiga bangsa, bersatu ni kita yang wujudkan. Yalah. Kita yang wujudkan. Okay, pengasas pertama, kalau nak cerita pasal pengasas lah. Pengasas pertama betul-betul daripada sini, saya daripada Johor, betul lah? Yalah. Pengasas pertama saya, idea saya, jadi you pun setuju kita buka tiga bangsa bersatu. Tapi kita berjaya. Ya, betul. Kita berjaya. Sebab apa? Kita belum pernah tipu orang, belum pernah kencing orang, belum pernah makan duit orang walaupun satu sen. Ya. Okay, macam Jebat dan Haka ni sekali lagi lah. Saya merayu pada rakyat Malaysia. Sebab apa? Saya memang tak nak buat live. Tapi bila Brother Joe minta tolong saya, dia kata cakap lah. Sepatah dua, dia kata dalam saya live. Okay, saya setuju. Sebab apa? Kereta dia sendiri pun dia cakap 6,500. Bukti kukuh. Dia kata edit lah apalah. Mana boleh edit? Video tu edit ke? Geran tu edit ke? Surat report tu edit ke? Yang serahkan kereta tu? Bro, 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 macam ni bro. Kalau dia cakap edit, suruh dia pergi bawa polis report. Suruh dia bawa polis report yang kita edit. Simple lah, simple. Kita pun, kita fikir satu. Joseph, saya pernah cakap sama you. Dia bila you sebut bangkai, kita layang bangkai ni tak guna. Yelah. Okay? Cuma bila you suruh saya cakap ni, saya nak sampaikan sepatah dua ni, kita jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang. Ya, betul. Bro, okay. Lepas ni kita kita ni kita buat live. Bila kita dapat bukti-bukti, kita akan buat live. Bukti dia keluar, saya akan buat live. So, macam saya cakap lah, okay, kepada perempuan-perempuan yang kata pernah jadi mangsa dengan Jebat Derhaka ataupun Jebat Derhaka pernah bagi duit, ajak tu, ajak ni kan, okay. Kalau kata betul, kita takkan dedahkan muka-muka diorang. Kita akan ambil bukti-bukti tu, kita akan filekan kes. Ya, ya. Okay? Tak payah pening. Duit tak ada, tak apa. Duit saya keluar. No problem. Saya ni bukan orang kaya, tapi insyaAllah kita punya duit buat masa ni. Kita share, kita share, kita semua share, kita share semua. Duit mati, duit mati tak bawa. Ya. So itulah pesanan saya pada semua. Yang mana pernah jadi mangsa dengan Jebat Derhaka, yang mana pernah kena tipu dengan Jebat Derhaka, ada bukti kukuh kepada perempuan-perempuan ke janda-janda ke ibu tunggal, kita sedia untuk jalankan kes ni. So kepada informer-informer Jebat Derhaka, okay, pertama sekali saya nak ucapkan I love you, you all. Ya, yeah, me too. Okay? Me too. Okay, sebab apa? Apa yang maklumat korang bagi kat Jebat tu pun sikit pun kita goyang. Sebab apa? Sebab kita orang tak goyang sebab apa? Come on lah bro, setiap manusia bukannya perfect.
betul. Yang yeah. korang bagi maklumat dekat jabatan haka ni bukan lawyer, bukan yeah. hakim. Yalah. Bukannya orang alim. Ya. Yeah. Dia penyangak. Penyangak kaki contoh, kaki isap, kaki main perempuan. Jadi kita tak tak goyang dengan si apa si jebat ni. Ya, yeah, ya, yeah, betul tu. Sebab apa dia kat yang tu? Dia ni tahu petik nama je. Kejap petik nama logar, kejap petik nama tu, lepas tu petik nama tu, lepas tu petik. Dia tahu petik nama je. Bro. Silap-silap. Tak payah jadi perang lah bro. Saya ingat paling mercun bulat, mercun bom sebiji dekat sebelah ni pun ingat bunyi apa, bunyi pistol lompat naik tingkat 18 terus. Tak faham tak? So pada informal-informal ni semua kita tak payah heran lah Joseph. Kita anggap macam ni je. Informal-informal ni semua bodoh. Faham tak? Dia tak tahu polis diraja Malaysia kita sekarang ni hebat. Faham tak? Sampai masa polis rampas handphone jebat dan vacuum semua keluar. Siapa WhatsApp dengan dia, siapa hantar maklumat, siapa bercakap, siapa call, siapa tak call, semua keluar. Ya, betul-betul. Yes, so apa, bukannya kita nak cakap semua polis jaga jebat. Tidak, jangan cakap tu, tak elok. Itu salah, faham itu tak? Salah. Itu tak semua. Itu salah. Polis pun tunggu masa, kan? Yeah. Cuma mungkin bukti-bukti belum lagi kukuh. Sampai bukti saya yakin, polis akan ambil dia anytime. Yeah. Cuma kerja kita sekarang ni, saya minta jasa baik semua orang. Okey, siapa-siapa ada bukti, tolong berhubung dengan Joe. Jangan berhubung dengan saya. Saya tak layan. Sebab apa, PKP ni adalah masa saya bercuti dengan anak bini saya. So, orang WhatsApp ke apa, saya tak layan. Okey, so apa-apa boleh berhubung dengan Joseph. Bagi bro, itu gelanggang biasa siap, gelanggang. Bro. Bro. Aku ajak tu, Kudin sama Jebat. Handicap Kudin match. Kudin ni bukan orang lain. Tengku Kudin bukan orang lain kalau you nak tahu cerita. Ya. Yeah. Saya kan dah cakap you semalam siapa dia. Ya lah. Betul lah. Tok Singa pun sudah kasih tahu you. Betul. Siapa Tengku Kudin ni. Ya. Terkejut lah dengar. Bila kena komen, kena bang, mental koyak, dia padam komen. Dan hari tu, satu voice suara yang saya kenal ni, yang saya pernah cakap dengan you, ingat tak? Uh-huh. Saya share dengan you tadi. Uh-huh. Voice suara tu pun Tuan Kukudin ni lah yang apa update dalam TV yang komen. Uh-huh. Jadi situlah kata bodoh, siapa bagi maklumat. Rupanya orang tua, ayam tua kasih maklumat. Oh, okay, tapi tak apalah. Tak apalah, kita tunggulah. Kita dah ajak, kita tunggu saja. Tak apa. Saya punya orang macam gini, Joseph. Saya simple. Saya pun tak mau pening-pening kepala. Macam saya cakap, saya tak mau cari dia. Busu. Yalah, bila busu. Sebut bangkai, you tahu tak? You pernah tengok tak? Anjing mati tepi jalan. Kalau bulat, busu macam mana? Itulah jebat. So, bro. Kita punya tangan mau pegang dia kah? Saya tak sanggup lah. Minta maaf cakap lah. Baik pegang babi daripada pegang dia. Kotor-kotor dah. Tangan kita lagi lah. Pegang babi boleh sama. Tapi kalau pegang jebat, tak boleh sama semua hidup. So bagi saya, setelah cerita yang simple, yang pendek, saya takkan cari jebat, tak nak buang masa dengan jebat. So, tapi macam saya cakap, saya tetap akan filekan kes ke mahkamah. Bukti cukup tak cukup, itu nombor 10. Tapi saya akan bagi dia naik, turun. Yeah. Dia punya informer semua macam babi, you tahu babi. Babi kalau jalankan, mak, bapa depan, mak belakang, anak tu belakang berdiri kan. Ya. Macam babi kaki orang naik mahkamah. Naik turun. Wah, syok. Ya. Betul cakap, memang syok. So itu jam lah kita tengok. Tak kira lah siapa polis cover dia ke, siapa cover dia ke, pegawai mana cover dia, tak heran lah. Sampai mata kita tengok. Yes, betul bro. Kita tengok, sebab apa? Sebab you pun tahu kan, kita sekarang ni bukan nak cakap besar. Mungkin orang tak pernah tengok kita punya kemarahan lagi. Orang ingat kita ni, apa orang cakap, nampak senyum, nampak gigi, nampak kita ni macam kelakar. Tapi dia belum tengok kita yang brotherhood lagi, betul? Ya, betul. So kita tengok je lah. Kalau dia orang kata dia orang ada 300 budak, kita ada 3,000 budak. Kalau dia orang ada 3,000, kita ada 30,000. Saya malah nak cakap banyak-banyak lah. Nanti orang cakap kita sembang macam kongsi gelap pula. So saya, kita bukan kongsi gelap. Kita bukannya apa, kita brotherhood. So apa-apa pun kita tengok je. Yes bro. Orang tak kudis ke, jepat kudis ke, jepat tak kudis ke, apa dia nak komen, biar dia orang komen bro. Tok Agus masuk peningan. Baru Tok Agus masuk. Orang komen guna fake account ni, pondan. Sajat lagi. Yalah. Dia orang ni bukan pondan lagi. Dia orang ni sebab apa tau, you kena ingat.
Sorry lah, mungkin kasar sikit. Bukan bro. Macam mak dia orang. Sebab mak, bro. Macam mak dia. Bro, satu isu aku nak tanya share. Sekarang ni banyak gay boy telefon kunyit-kunyit. Semua dia bagi anggot kunyit. Macam mana? Ada banyak gay boy telefon kunyit punya orang. Bangsa kunyit. Oh, itu biasa. Ha? Dia gay boy kot. Jepat pun kunyit juga. Ya lah. Aduh. Oi, Jepat suka main buntut. Sama orang cakap lah. Itu dia favorite tu. Ya. Yeah. Oh, you kalau tak percaya lah, boleh hantar you satu watch nanti. You dengar. Jepat pernah panggil satu perempuan ni. Ha? Ajak buat bukan-bukan. Ajak naik hotel ke. Pergi homestay macam tu lah. Dia ajak pergi homestay. Main, macam-macam lah. Aha. Itu nanti I hantar you lah. Itu watch. Sesuai itu perempuan yang cakap dengan saya kan. Jangan update dalam Facebook, tak elok. Okay. Itu sebab apa, suara kan. Suara dia jelas. Kita update dalam Facebook tak elok. Takut kita menjatuhkan maruah dia. Ya, betul. Macam Jepat maruah dah tak ada lah. Macam Jepat saya dah tak kesian dah. Jepat ni dia suka korek-korek. Dia ingat dia hebat. Tapi dia silap faham satu benda tau. Kau satu sen top up pun tak belajar kat orang. Orang nak bagi kau information buta-buta kosong je ke? Jepat. Kalau kau bagi orang top up RM1, kita bagi RM50. Kalau kau bagi RM50, kita bagi RM100 lah untuk dapat information ni. Yalah. Bro, lagi satu. Tengok. Dia asyik gunakan kita punya lama juga. Itu apa, macam saya dia guna agama Kristian. Dia hentam agama. Dia hentam agama. Itu juga 5 komen semua. Dia lain tak ada apa. Dia dah tak ada point. Dia boleh cakap apa? Dia boleh cakap kita pendatang lah. Kita tu lah. Kita gangster lah. Penjenayah lah. Bro, kita jadi penjenayah pun bukan minta duit bapak, mak bapak dia pun. Yalah. Betul. Kita buat jenayah, kita tanggung. Yalah. Kita bayar dengan kerajaan. Yalah. Betul. Kalau kata kita kena tangkap dengan polis dulu, bukan bapak dia tangkap. Polis tangkap kita, polis tuduh kita, polis jatuhkan hukuman. Jadi bila kita sudah jalankan hukuman dengan polis, bermakna kita ni bukan penjenayah lagi. Kita orang yang bersih. Yalah. Faham? Sebab apa? Kita gentle. Gentle, terima hukuman, duduk penjara, apa semua, duduk lokap ke apa, bermakna kita dah settle. Lepas settle, kita bila keluar penjara ke keluar lokap, bermakna kita punya kes sudah habis. Yalah. Kita dah kira kosong-kosong. Yalah. Faham? Orang tak boleh panggil kita dah penjenayah dah. Sebab apa? Orang buat penjenayah ni, contoh, pernah ugut orang ke, pernah samun orang ke, pernah tetak orang ke, pernah potong orang ke, pernah rogol orang ke, kan? Ini cerita betul pun. Ini hanya orang cakap sekali. Yalah. Faham tak? Bila you sudah buat kesalahan, you tanggung lebih hukuman, bermakna you sudah bersih. Di sisi Tuhan pun you bersih, di sisi manusia pun you bersih, di sisi undang-undang pun you dah bersih dah. You clear? Ya, betul-betul. Faham? File close. Ya, ya. Tetapi kalau macam dia, cotut main kaki, hari ni cotut, besok tak cotut tak boleh dah. Kaki isap, tetap kaki isap. Sampai bila-bila dia akan isap, sila-sila sampai mati. Yalah. Sampai mati, sebab apa? You tengok kalau you tengok dia punya dahi, you tengok dahi dahi dia sudah hitam tau. You tengok macam semayang, saya ingat dia bukan semayang tau. Nanti kalau dia sudah cotut, sudah sedap, faham? Okay, dia akan update, okay, status. Bulldog, status nanti dia kata apa, harimau pendatang, tok singa kaki betina, dia akan update benda tu. Bila nanti besok you hantam balik, saya hantam balik, dia tak boleh tahan tau, dia nangis. Dia nangis dengan dinding, satu dinding kan, dia boleh gosok dengan kepala. bro, you tengok lah, kalau dia buat live dalam dia punya rumah, kenapa dia punya mata tak ada kiri kanan, tak ada tengok sana sini? Dia buat live dalam kereta tau, dalam bangunan dia sendiri pun dia takut. Dia tengok sana. Itu ketawa you tengok, saya tahu. Dia ketawa terpaksa. Paksa, ya. Dalam ketakutan, kita tahulah seseorang muka ceria, muka happy, muka tak ada masalah. Kita tengok mata pun kita dah tahu. Tapi kita tengok mata dia yang elemen lari tu, kan kita sudah tahu dia ada masalah. Dia tengok kiri kanan, dia takut-takut. Yalah. You tengok dia buat live kereta parking sebelah dia pun, dia sudah terlalu radio tau. Dia tengok dulu, dia ingat orang tak nampak, mata dia juling, dia ingat orang tak perasan. Sebab tu dia pakai cermin mata, bro. You kalau nak tahu, dia pakai cermin mata, ada sebab. Bila dia buat live, pakai cermin mata, dia tengok kiri kanan, orang tak perasan. Yalah. Kalau dia kata dia intelligent, cakap dia, saya lagi hebat lah, minta maaf cakap lah. Cuma kita ni tak dapat kerja dengan kerajaan. Kalau polis timang kita jadi apa, D9, D7, cepat dah penjenayah tak tali hidup. Jalan semua. Tahu tak? Minta maaf cakap lah, takut penjenayah ni. Penjenayah ni takut tali duduk diam-diam. Sebab apa? Kita sudah tahu. Pajak betul pasal dia. Kak Long ni, kita daripada jahat jadi baik. Jadi kita tengok mata orang tahu. Ini orang hisap apa, ini orang makan apa, ini orang minum apa, sebab apa. Kita bukan kaki hisap, tapi kita sudah campur dengan semua orang. Ya, betul. Faham?
orang punya mata kita tengok sudah tahu. Ini orang salah tak salah. Yeah. Macam polis kena 117, 113 baru tahu salah tak salah. Yalah. Macam kita tak payah 117, kita tengok muka sudah tahu. Ini orang sudah buat. Cuma kelebihan polis, dia memang apa layak untuk jadi polis. Macam kita tak layak. Kan? Jadi kalau kata kita layak jadi polis, minta maaf cakap lah. Kan? Setahun dua kali naik pangkat. Setahun dua kali kita naik pangkat. Kita nak tutup. Kita actually nak tutup buku dia, tapi dia tak nak buku tutup. Nanti dia akan update lagi satu status. Saya sudah keluar 5 buku, tapi cakap betul. Dia teringat satu perkara. Ini undang-undang bukan Tuhan yang undang-undang tau, manusia yang undang-undang. You pergi mahkamah, hakim pegang pen, hakim kata apa? Dia dapati bersalah 3 bulan penjara. Hakim yang pen tu yang laku, bukan Tuhan yang pen tau. Tuhan tak ada, kita kan hukum-hukum dekat dunia dah tak ada. Kita ikut, kalau macam kita Islam ni, kita pegang hukum ataupun undang-undang Tuhan ni dalam apa Al-Quran. Tapi ini dunia, undang-undang ni bukannya Al-Quran cipta, manusia yang cipta. Faham tak? So depan dah kena faham apa yang saya cakap. Ini undang-undang manusia cipta. So you jangan confident, over confident. Orang yang over confident ni cepat mati, bahaya. Jangan over confident. Sebab apa? Dia kena ingat. Hey bro, satu ekor gajah, kalau 10 sarang semut keluar, gigit sama itu gajah, lama-lama itu gajah matilah bro. Yalah. Jebat dahaka dia kena ingat satu perkara. Untuk dia sekarang, saya tengok India-India pun tak mula bersuara. Mana orang yang apa dia hina agama dah bersuara. Lagi-lagi orang Melayu yang tipu apa semua, macam-macam orang dah bersuara dah untuk dia. So kita kena ingat satu. Ini cerita bukannya satu hari dua hari akan habis. Ini cerita memang saya tahu silap-silap selagi belum mati selagi itu akan bunyi cerita ni. Tapi nasihat saya lah, nasihat saya dia sebagai orang tua, sudah-sudahlah tipu orang. Sudah-sudahlah tipu orang. Saya tak sudi minta maaf. Sudah-sudahlah tipu orang. Kalau rasa dia hebat dalam politik, dia nak main politik, kan? Suruh dia buat live pasal politik je. Tak payah dia buat live pasal-pasal apa, mengarut-ngarut apa, benda bukan-bukan ni tak ada faedah. Faham? Dia sebut your bulldog, tapi dia sendiri tak sedar. Muka dia tu kan, yang saya tak boleh tahan apa. Handsome juga muka aku di rumah, kepala hak. Suruh cermin sikit lah, suruh cermin. Minta maaf lah, memang kita Tuhan, kita tak layak untuk hina. You pernah dengar tapai? Tapai? Yang hidung besar tu. Tapi. Kau ada tengok tapi? Ada. You kalau tak tahu tapi, you google. Dia keluar lah hidung. You tengok hidung tapi, muka tapi macam dia tu. Baru tahun lepas tengok dalam zoo ada. Minta maaf cakap lah kan. Saya tak suka hina orang sebab itu ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan ni sebaik-baik kita tau. Tapi bila hati sudah sakit, mula lah. Tapi bro, saya memang tak. Saya tanya satu soalan. Dia panggil saya bulldog, tak apa, saya bulldog. Tapi dia berani jumpa di bulldog lah. Bro, you cakap sama dia, bulldog punya makanan pun tak boleh belilah. Sampai sekarang ni, bulldog punya satu maintenance satu high. Enjin pun dia tak mampu. Maintenance high. Bro, you tengok tak? Itu video tunjuk itu BMW punya tayar. Tayar, you sudah tengok belum? You tak tengok, saya tahu. Saya tengok pun saya tahu, itu tayar. Minta maaf sekarang, kalau itu tayar sini BM kena pakai, saya tak pakai BM pun tak apalah. Tayar made in Korea ke atau China made? Minta maaf cakap lah. Kalau pakai tayar macam tu, saya tak pakai BM pun tak apalah bro. Gentle je kak. Sebab ini bukan nak hina. Bukan kita nak hina dia. Kita bukan nak kita kaya. Tidak. Tetapi bila cara-cara dia tu, dia macam dia kaya sangat. Dia tentu kaya sangat. Faham tak? Dia kaya sangat. Minta maaf cakap lah. Saya ni tak ada restoran pun. You pun tahu mah Joseph. Yelah. Kan? Kita, macam saya, you pun kenal. Yalah. Macam you. Okay, you call man dekat belakang Kelang apa semua. Saya pun bagi job, betul? Accident kawan-kawan ke apa, saya bagi sama you. You pun bagi saya commission, betul? Yalah. Okay. Minta maaf cakap lah. Kalau cakap belakang KL, call man apa semua, kita kawan memang biasa kalau kawan accident, kita akan bagi job. Yalah. Okay? You pun tahu, saya kalau kata macam engine kereta, turbo ke apa ke, single cam, apa semua, saya sendiri pun cari sama you, betul? Yalah, betul-betul. Kita ada workshop you pun ada. Kita malah nak tunjuk kat orang, kan? Yeah. Orang ingat kita buka restoran, tidur makan. Orang tak tahu kita bekerja. Ya, yeah, betul-betul. Okay, so macam minimarket apa semua, orang bukan nampak.
Orang tahu Joseph, dia tahu call man. Dia tak tahu you dengan saya share buka minimarket, dia bukan tahu. Yalah. Betul lah sikap. Betul, betul. Kita cuma tak nak belagak je. Sebab apa? Kita fikir belagak ni tak ada guna. Besok mati, BMW, rumah, bini, anak, kedai semua tinggal. Satu orang juga masuk dalam kubur tau. Yalah. So sudah-sudahlah. Saya ni kadang-kadang kesian tengok dia. Tapi dia ni belagak. Mangkuk ayu ni belagak. Betul. Saya banyak kali pun dah minta, panggil dia minta maaf. Saya lepaskan. Minta maaf saya lepas. Tapi dia tak mau. Tak payah panggil dia minta maaf. Kenapa? Dia ni minta maaf cakap. Tu tengok dia macam Islam. Tapi saya tahu dia tu bukan Islam. Dia sudah keluar Islam dah. Sebab apa tahu? Sebab dia suka tipu orang Islam. Yalah. Dia makan darah daging orang Islam. Tengok. So kita fikir situ Joseph. Tak payah fikir-fikir benda lain. So kalau itu pasal saya cakap bro. Dia menghina Islam. Dia menghina agama sendiri bangsa Melayu. Lepas tu dia cakap dia kawal balik. Apa ni cerita? Betul tak? You tengok dia punya video lah. You tengok dia punya video. Satu video yang you update tu. Apa dia cakap pasal Melayu? Yalah. Kan? Tapi tak payah kita tak payah cerita panjang-panjang lah. Kita pendekkan cerita. Yalah. Sudah habiskan lah. Saya tak cakap dia orang Islam. Sebab apa? Dia tipu. Bila kata kau tipu duit Islam, kau tipu darah daging, darah balik Islam kau, bermakna kau ni kafir. Yalah. Kau kafir. Aku memang cakap susah kau kafir. Kalau kata kau hebat bawa agama, minta maaf cakap lah. Dia nak berdebat dengan saya, okey tak ada masalah. Balai mana, kawasan mana, suruh dia pergi dulu report, berapa tu saya datang. Nak berdebat pasal agama, saya boleh berdebat. Kenapa saya kafirkan dia? Tak ada hal ni bro. Sebab saya ni pun agama, you pun tahu saya agama bodoh. Dia kafir pun tak boleh terima lah bro. Saya pun takkan terima dia sebagai kafir pun. Dia lebih teruk pada kafir. Kalau tekan nak berdebat, tak ada masalah bro. Kan? Nak berdebat pasal agama, saya bukan nak cakap besar. Daripada Quran sampai hadis, insyaAllah. Saya tak ada masalah. Ya, betul. Tak ada masalah. So tak kira lah mana satu ayanda jaga dia ke, tu ayah jaga dia sama dia ke, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Sebab apa? Ini orang semua tak boleh bagi muka dah. Ya, betul-betul. Faham tak? Okey, so simple. Kita minta yang mana mangsa-mangsa buat aduan je. Buat aduan dekat you ataupun saya ke siapa-siapa yang dia orang kenal. So kita akan filekan kes. Ya. So macam Jeban ni bro, saya simple. You hari-hari sebut nama dia pun dia famous lama-lama tau. Ya. Faham tak? Betul, bangkai lah. Nama dia hari-hari. Kita ada bukti, kita update. Kita ada bukti, kita update. Alright. So dengar semua. So nombor dua. Nombor dua, kita jangan buang masa buat report apa semua. Kita ada point-point yang betul dia update. Kita terus ambil dia punya link, kita simpan. Ya. You percayalah dekat saya. Saya buat dia naik mahkamah, turun mahkamah sampai dia mati. Ya. Sampai dia kena sakit jantung mati. Percayalah dekat saya. Zainal cakap apa? Buktikan bro dulu nanti bro. Okay bro, Zainal. Kita bukan cakap tanpa bukti ya. So you tolong tengok my message. Kita kalau tak bukti, kita tak cakap ya. Bukan macam mangkuk ayun itu. Mangkuk ayun saja. Tak payah layan lah. Itu yang komen-komen suruh buktikan lu semua tak payah layan. Lu mau berapa bukti sampai tujuh sama you, Zainal? Bro, you tengok ni. Yang komen buktikan dulu, pergilah cari dia. Dia orang sendiri pun dia kocek, tak ada lagi nak sembang banyak. Yelah. Faham? You tak payah layan semua komen-komen ni. Sebab apa? Yang komen ni nak makan kat rumah, telur pun tak ada lagi nak sembang kat dalam komen. Tak payah layan lah bro. Okay lah. Faham tak? Tak payah layan. Ini komen-komen semua bodoh ni. Kita tak jangan payah kita layan. Ambil palsu dan komen-komen kan? Adik. Zainal. Tak payah layan. Tengok dulu. Jangan sumpah cerita. Tak payah layan. Ha? Okay. Tak payah layan. Buang masa. So sekarang ni kita cerita pasal Jebat. Saya lepas ni you jangan minta tolong saya apa-apa. Saya tak mau cerita pasal Jebat lagi. Saya memang macam. Saya terus saya hekap. Dia keluar mulut buaya lah. Sudah masuk mulut naga sekarang. Yalah. Dragon mah. Satu silap dia besar. Bila dia tu hari gaduh sama you. Dia sibuk. Korek saya lagi. Dia ingat saya diam. Tapi dia sudah silap. Dia keluar mulut bulldog. Dia sudah keluar mulut buaya. Dia masuk sekarang mulut naga. Takut dia tak boleh layan. Jadi kita cerita banyak pun tak guna. Kita tengok je lah. Yalah, sebab saya fikir habis PKP ni kan saya ada cakap sama you. Saya mau pergi tablik. Ya. Sebab apa? Saya mau kasih kurangkan saya punya hot sikit. Lepas tablik kita ada planning dah. Kita satukan semua tim-tim yang kita akan satukan semua balik. Bro, minta maaf cakap lah. Bukan saya nak cakap lah kan. You punya perjalanan sudah cantik. Teruskan je. Ya. Faham tak? Dalam majlis, dalam pertubuhan, dalam majlis, pembelot, pembohong, kaki kencing, kaki temberang mesti ada. Ya. Ada bro, ada. Ya, faham tak? Dia duduk dengan you sebagai ahli. Nanti dia cerita dengan orang apa. Wah, saya Abang Long. Wah, saya Panglima. Itu bahaya. Itu bahaya. So, dalam majlis, sebab apa? Dalam pertubuhan ni kalau boleh,
you dah daftar apa semua kan. Jadi yeah. macam orang ingat dia tak ada duduk dalam mana pertubuhan, dia kata apa, oh tak ada daftar lah apalah kan. Tapi dia orang tak tahu, dalam 3 pertubuhan besar-besar saya duduk. Dalam Malaysia, 3 pertubuhan besar-besar saya duduk. Bukan satu, bukan dua tau, 3 pertubuhan besar-besar di dalam Malaysia saya duduk. Tapi saya mana nak cerita. You pun tahu mah kita turun KL macam mana. Yalah. Betul lah, kita bukan telefon orang, orang cari kita. Yalah, betul lah. So itu yang cakap banyak orang. Kalau dia orang tahu insiden masih India, dia orang tahu kita siapa. Berapa berapa tim yang turun, berapa tim yang tapi sentuh tapi dekat kita pun dia orang pun tahu. Cuma orang belum tengok lagi satu perkara. Satu perkara apa benda orang belum tengok. Dia selama ni dia tengok kita panggil Melayu makan, dia belum tengok kita panggil India dengan China makan lagi. Yalah. So simple bro, kita kumpulkan bukti si celaka jebat ni, bangkai ni. Ya. Macam saya kat semalam, you tak payah cari dia, you tak payah pergi cari dia, pergi depan rumah dia, busu lah bro, busu. Tak boleh lah, pergi rumah dia, dia pun lari mah. Dia lompat keluar terjun belakang dia, saya tahu. Biarkan dia. You percaya dekat saya, takut dia ni, dia sendiri terjun bangunan besok cautut. Cautut, dia takut bayang-bayang, dia tengok kiri nampak you punya muka, tengok kanan nampak saya muka, tengok belakang nampak Tok Singa punya muka. Tahu? Last kali dia pergi terjun depan, rupanya apa, dia kata apa, tingkap tak tutup, mampus. Okey lah bro. Saya mau layan anak. Anak okay, bro dengan senyum ni. Apa nanti, pun nanti, order nanti, best. Nanti saya akan baby love. Send love my love to baby you. Okey. Jom janji jangan lupa. Satu rantai, satu gelang kaki, satu gelang tangan. Sudah. Sama mari saya juga sana. After PKP pun sampai rumah. Okey bro. Okay, right. So, friends. Bunuh lambat sangat. So kepada yang mengatakan tadi nak pasal ipu bukti, bro, kita bukan cakap kosong sini macam jebat dahaga atau edit lah. Luma bukti lu jangan jumpa saya kasih bukti semua. So jangan saja macam cakap kita bukan kerja mau tuduh orang tanpa bukti. Semua ada bukti yang tetap, bukti yang ada kat tangan kita, kita cakap. Okey, kita bukan macam tuan orang nak create bukti, nak tambahkan bukti lah. Kalau boleh saya pun tak nak bagi buat report polis punya semua. Kita buat report semua, bukan kita yang kerja. Kita buat kerja dengan orang juga. So, bagi saya semua, lepas ni, kalau ada yang ada orang yang ada masalah, tolong PM pada kita, tolong call pada kita. Dengan bukti, kita nak bukti untuk kita fightkan samaran dia ke mahkamah. Okay? So, salam satu Malaysia and good night to everyone. Okay? And kepada jebat dan haka untuk nikah untuk kau. Kalau boleh, lepas ni kau diam. Kau senyap. Kau usik lagi aku korek lagi kepada Malaysia. Salam satu Malaysia. Good night.